Nawawi Pomolango resmi dilantik sebagai Ketua Sementara KPK oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Firly Bahuri. Nawawi bilang tugas berat diemban pimpinan KPK usai Firly Bahuri, mantan Ketua KPK, ditetapkan tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Presiden Jokowi berpesan kepada Nawawi, hati-hati dalam mengemban tugas. Ada tugas berat yang diembankan kepada kami dengan mimik ini aja kami membaca, tetapi ada satu ucapan, hati-hati dalam melaksanakan tugas, mengemban tugas. Peneliti ICW Kurnia Ramadana menilai ICW belum punya catatan tentang Nawawi Pomolango. ICW justru ingatkan, jika satu pimpinan punya rekam jejak yang baik, apakah pimpinan lain akan mengikuti arah kebijakan pemimpinnya? Sejauh ini ICW sendiri belum memiliki catatan terkait dengan Pak Nawawi Pomolango. Namun Mas Baim, jangan lupa, kepemimpinan KPK itu bersifat kolektif kolegial. Oleh sebab itu, jika satu orang saja yang mempunyai rekam jejak yang baik, maka pertanyaan lebih lanjutnya adalah bagaimana dia bisa meyakinkan pimpinan-pimpinan KPK lain untuk mengikuti arah kebijakan kepemimpinannya sehingga akan memperkuat KPK. Dalam posisi itu, kami ragu. Usai prosesi pengambilan sumpah Ketua Sementara KPK, Nawawi akan langsung melakukan rapat pimpinan dan pejabat struktural KPK membahas prioritas persoalan yang harus segera diselesaikan KPK di bawah kepemimpinannya. Tim Liputan Kompas TV.